terima dengan manis umpan saja begitu pendek dek. Dan ambil manis umpan saja tinggi. Umpan tinggi dihantar manis balik tapi masih bisa selamat ada titik. Dan terima kasih. Halo, halo. Acoy datang bintang. Dan non polisi boleh kena morbid ya. Baik, rupanya save yang pertama dilakukan oleh adik-adik kita dari Troy. Troy kok salah, tengah hari, sorry ya. Diantem begitu saja, manis, masih tipu, sorry ya Troy, tidak tenangan. Out point untuk tengah hari, posisi 1-0. Baik, saya lakukan datar saja saudara-saudara. Langsung dipukul. Apa yang terjadi? Ternyata masuk sehingga menambah poin untuk tim dari Tengari. Bukan Troy ya, salah sebut. Serve yang ketiga, datar saja masih bisa terima dengan baik saudara-saudara. Umpan tinggi, masih bisa diselamatkan. Umpan tinggi ke belakang, sayang sekali. Bola masuk dengan begitu manis sekali. Sehingga poin untuk Tengari menjadi 3-0. Ayo. Iya, manis datangnya bola, umpan saja tinggi, dipukul. Apa yang terjadi? Ternyata pindah poin. Kedudukan 1-3. Dilakukan datar saudara-saudara, masih bisa diterima dengan manis sekali. Umpan dihantam, apa yang terjadi? Masih bisa selamat. Umpan saja tinggi dihantam saudara-saudara, masih bisa dipeluk oleh pemain-pemain dari Ketare. Apa yang terjadi? Bola mati di lapangan. Tim dari Desa Ketare menyebabkan pindah poin menjadi 4-1. Ya sudah dilakukan umpan yang begitu manis, tapi masih bisa diselamatkan saudara-saudara. Apa yang terjadi? Kembali kita ke lapangan untuk melihat begitu masih permainan yang begitu alot. Ternyata bola mati di lapangan saudara-saudara. Oh ya, poin 5-1. Datar saja datangnya saudara-saudara, tinggi umpan manis sekali, tidak bisa diselamatkan sehingga merubah posisi menjadi 2-5. Siap bangkok lasing. Sep, sudah dilakukan datar saja saudara, diterima dengan baik umpan tinggi, dihantam dari belakang. Apa yang terjadi? Ternyata bola meluncur dengan begitu manis dan kencangnya sehingga tidak bisa dikembalikan. Apa yang terjadi? Merubah posisi menjadi 6-2. Iya. Sep, tinggi datangnya bola, diterima dengan manis umpan saja begitu pendek dek. Dan terima dengan mari sumpah saja begitu pendek dek. Dan apa yang terjadi? Ternyata poin untuk Ketare berubah posisi menjadi 3-6. Ya, save sudah dilakukan, datar saja, diterima dengan begitu manis, umpan saja tinggi. Tidak bisa, begitu manis, umpan saja tinggi. Tidak bisa diselamatkan. Dan bola mati di lapangan. Multi. Ini saudara-saudara, apa yang terjadi? Meninggalkan lapangan
dan posisi berubah menjadi 4-7. Manis sekali saudara-saudara. Angin ya. Dipukul dari belakang tapi masih bisa selamat umpan saja. Tinggi. Skor sementara 5-8. Bani ngoceh lalu Igirang mati ini. Posisi 9-5. Seperti lakukan datar saja, tapi sayang sekali bola kembali terjaring. Apa yang terjadi? Over serve atau pindah poin menjadi 6-9. Oke, umpan tinggi dihantam begitu manis sekali, tapi bola masih bisa selamat saudara. Kembali umpan tinggi, apa informasi bisa selamat saudara? Kembali umpan tinggi, apa yang terjadi? Ternyata tidak bisa diblok oleh adik-adik kita dari Ketarik, sehingga pindah poin menjadi 10-8. Mari kembali. Apa yang terjadi? Masuk ternyata saudara-saudara. Masuk. Poin lagi 9-10. Sudah dilakukan save-nya. Manis sekali. Umpannya begitu manis sekali. Apa yang terjadi? Ternyata pemain atau adik-adik kita dari tim Tengari kena net. Sehingga posisi 10-10. Baik, kita lihat umpan yang begitu manis masih bisa diselamatkan saudara-saudara oleh adik-adik kita dari Ketarik. Ternyata benar tinggi, sayang sekali salah pengertian rupanya sehingga merubah posisi skor pada saat ini menjadi 11-10. Oke penonton, mana suaranya, mana tepuk tangannya untuk memeriahkan pertandingan pada sore hari ini? Iya, seperti yang terjadi kemulut tadi, tapi sudah bisa diselamatkan. Apa yang terjadi? Blokir yang mengakibatkan bola keluar lapang dan pindah poin menjadi 11-11. Sebab sudah dilakukan datar saja saudara-saudara. Apa yang terjadi? Mikiran macet. Ya, posisi. Halo, halo. Posisi 12-11 untuk skor sementara ya. Apa yang terjadi? Umpan yang begitu manis sekali. Masih bisa diselamatkan. Ada kemelut di situ. Apa yang terjadi? Poin lagi untuk adik-adik kita yang dari Ketarik sehingga posisi sementara 13-11. Ayo penonton, silakan tepuk tangan yang meriah untuk pertandingan kali ini. Iya, blokir yang membuat bola keluar lapangan. Posisi skor sementara 12-13. Baik saudara-saudara penonton, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan bahwa bagi penonton yang menggunakan sepeda motor, kami telah menyiapkan tempat parkir di sebelah timur kantor Lurah Panji Sari. Silakan untuk supaya kita tidak saling menghalangi jalan. Oke, kita kembali lapangan. Ada pukulan tadi, tidaknya berang saudara-saudara. Posisi overserve 15-12 untuk Ketarik.
dilakukan saudara-saudara datar saja, tapi sayang sekali tenaga sepertinya berlebih sehingga membuat bola keluar lapangan dan akhirnya menambah poin untuk saudara-saudara kita atau adik-adik kita dari Tengari. 13-15, apa yang terjadi? Sayang sekali masih ternyata bola mati di lapangan adik-adik kita Tengari sehingga merubah poin 16-13 ada time out. Baik, kita kembali ke lapangan saudara-saudara. Iya, apa yang terjadi? Pindah poin 14-16. Ya, sepakat dilakukan oleh adik kita dari Tengari. Tinggi saja datangnya bola. Saya lihat umpannya begitu manis, tapi bisa diselamatkan kembali. Ada umpanan yang datangnya dari adik-adik kita Tengari yang membuat bola keluar lapangan dan menyebabkan bola pindah serve dan merubah kedudukan menjadi 17-14. Out, saudara-saudara, kembali kita lihat tenaga yang digunakan begitu kuat atau tidak terkontrol sehingga keluar lapangan merubah poin 15-17. Apalagi yang terjadi saudara-saudara? Poin lagi untuk adik-adik kita dari Tengari 18-15. Ini manajernya barangkali ya. Oh bukan. Iya, masih bisa diselamatkan umpan saja pendek saudara-saudara. Tapi masih bisa selamat. Ada tipu. Tapi masih bisa selamat. Ada tipu yang benar-benar menipu kita semua, tertipu. Saya kira akan dipantam dan ternyata mata kita ditipu sehingga merubah posisi untuk. Kembali saya ingatkan untuk saudara-saudara penonton yang menggunakan sepeda motor atau penonton-penonton yang menghalangi jalan ya, mohon supaya tidak berada di tengah jalan. Iya, umpan manis sekali diantem dari jauh. Apa yang terjadi? Out, saudara-saudara, berubah poin menjadi 16-19. Datar saja datangnya saudara-saudara. Iya, manis sekali. Iya, manis sekali. Posisi berubah lagi menjadi 16-16. Iya, iya. Masih bisa selamat saudara-saudara. Bola tadi kelihatannya masih ada gejolak, ternyata masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi? Pukulan yang begitu manis. Masih bisa diselamatkan. Apa yang terjadi? Pukulan yang begitu manis. Begitu kencang datangnya dari adik-adik kita dari Getara ini membuat berubah menjadi 21-16. Baik, sab, sudah dilakukan, datar saja datangnya saudara-saudara. Ada umpanan begitu manis sekali, dipukul. Apa yang terjadi? Bola keluar meninggalkan lapangan dan merubah posisi untuk sementara 20-16. Masih terjadi gejolak di atas saudara-saudara. Dipukul, masuk. Ternyata pukulan adik kita dari Tengari ini dan merubah posisi 17-22. Mikir ngadat. Iya, umpannya begitu cantik sekali. Apa yang terjadi? Ternyata masih dapat diblokir dan
merubah posisi poin untuk sementara 18-22. Serve akan dilakukan oleh adik kita dari Tegari. Sudah dilakukan datar saja saudara-saudara, masih bisa diselamatkan umpan tinggi. Apa yang terjadi? Ternyata bola langsung saja saudara-saudara, ada tipuan kali di situ. Ternyata dipukul. Apa yang terjadi? Bola mati di lapangan adik-adik kita. Dari kita hari permintaan time out oleh B akan berhadapan dengan keluke itu disembih deh. Kemudian yang kedua, Sengkol akan berhadapan dengan Jonlak Sengkol Jetaun Kecamatan Pujut. Out saudara-saudara, hingga merubah posisi menjadi 23 kiri dia 19. Iya, kita lihat umpan tinggi sekali. Apa yang terjadi? Masih bisa selamat saudara-saudara. Dihantam. Apa yang terjadi? Bola keluar meninggalkan lapangan dan membuat over serve. Posisi 22-23. Next point, posisi 24-20. Iya, tinggi saja datangnya bola, masih bisa diselamatkan. Saudara kita lihat umpan yang begitu mantap dipukul dari jauh. Ternyata masuk dengan begitu bersih sekali tanpa kembali make-nya ada. Posisi 21-24. Datar saja ternyata saudara-saudara, tadi bolanya terjaring net ya, terjaring jaring. Mari kita kembali saksikan dan selamat sore untuk saudara-saudara penonton yang baru datang di lapangan volleyball Panji Sari Kelurahan Raya. Ya. Pertama oleh adik kita dari Ketarif. Umpan tinggi sekali sudah. Apa yang terjadi? Ternyata kembali netnya terjaring. Bolanya terjaring sehingga tidak bisa nyebrang posisi. Skor untuk saat ini 1-0. Iya, tinggi lagi saudara-saudara. Apa yang terjadi? Kembali pertarungan tadi dimenangkan sehingga membuat posisi 2-0. Setelah dilakukan datar saja saudara, diterima dengan baik. Umpan tinggi, apa yang terjadi? Masih bisa selamat saudara-saudara. Kita lihat pukulan dari adik-adik kita ketarik. Ternyata tidak bisa diselamatkan oleh rekan-rekan atau adik-adik kita dari Tenggari sehingga poin 3-0. Halo Ali, saudara-saudara poin untuk adik-adik kita ketara menjadi 4-0. Setelah dilakukan datar saja saudara, diterima dengan begitu mari sekali. Umpan masih bisa diselamatkan, ayat dipukul dengan begitu keras sekali sehingga tidak bisa diselamatkan dan bola mati di lapangan sebelah barat ya, sebelah utara. Posisi 1-4. Out, posisi bertambah posisi poin untuk Tenggari 2-4. Serve akan dilakukan, sudah dilakukan datar saja ternyata. Mari kita lihat sama apa yang terjadi di tengah lapangan saudara-saudara. Cik untuk hari 3-4. Datar saja datangnya saudara-saudara, diterima dengan begitu baik. Manis sekali, ada tipuan yang benar-benar mampu menipu pemain-pemain dari Tenggari. Apa yang terjadi? Poin 5-3.
Manis sekali saja. Ternyata kembali Purin Hari posisi 4-5. Bolong ambol. Jauh Pak Senior. Tak kira mata sebenarnya. 6-4 ya. Masuk. Kenapa ditonton? Menambah poin untuk pemain dari tarik 7-4. Kita lihat sudah dilakukan serta tadi suara-suara umpan tinggi diantam dari jauh masih bisa diselamatkan. Kita lihat umpan yang begitu, ternyata umpan dibuang, masih ternyata bola mati lagi di lapangan. Cik dari kita membuat poin 5-7. Kecamatan Sudut melawan tim dari Tenari Kecamatan Praya. Untuk dimaklumi atau untuk diketahui bahwa yang menggunakan kostum hijau-hitam ini adalah pemain adik-adik kita dari Ketarit, sementara yang menggunakan loreng adalah pemain adik-adik kita dari Tenari. Ya, kita ke lapangan saudara. Ada tipuan kayaknya tadi. Tipu gol. Apa yang main? Iya, posisi. Rupanya masih selamat saudara, dipukul saja dari jauh ya, dihantam dengan begitu manis sekali. Sayang sekali bola jatuh dan mati di lapangan dari enam sepuluh merumik mikir yang ada dan ini dari ketua panitia. Nah, ambil lagi ke panitia HPD. Tujuh sepuluh. Ya. Iya. Bambang. Terus. Cik. Ya. Ternyata dia manis sekali. Posisi poin 12-7. Ya, sudah ditukar. Ternyata bukan masuk dengan begitu kencang sekali saudara-saudara. Posisi 13. Oke, kami sudah siapkan lapangan atau tempat parkir yang nyaman, aman di sebelah timur kantor Lurah Panji Sari. Kembali ke lapangan sangat adik-adik kita dari desa Ketarik. Oke, kita kembali ke lapangan sepak yang dilakukan oleh adik kita dari Ketarik. Mari kita lihat. Ya, datar saja datarnya. Ternyata karena datarnya nyangkut di net menjadi pindah poin 8-13, kedudukan skor sementara di babak yang kedua ini. Sudah dilakukan saudara-saudara, manis saja umpannya tinggi, masih bisa diblok oleh dari kita dari Tengari. Apa yang terjadi? Ternyata saudara-saudara, bola mati lagi di lapangan sebelah selatan. Ini buka.
dan membuat posisi skor bertambah untuk Desa Ketari 14-8. Ya, ya. Manis sekali, masih bisa diselamatkan saudara-saudara. Sayang sekali, bola kembali nyangkut di net. Posisi 15. Oke, kita lihat-lihat. Sudah dilakukan, tapi sayang sekali tenaga kuat dan kurang kontrol sepertinya ya, sehingga out. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? 15-9 ya, 15-9 tadi. 9-15 ya. Tuhan, sayang sekali. Panitia yang ada di skor, tolong hati-hati ya. Oke. Menyaksikannya. Tinggi datangnya bola, umpan dari jauh. Apa yang terjadi di pukul? Ternyata tidak nyebrang. Apa yang terjadi? Poin. Sebelas, 15. Ya, kita lihat. Ternyata masih bisa diselamatkan. Coba kita saksikan, saudara-saudara. Bola keluar lapangan. Akhirnya membuat pindah poin. 16. Ya, semakin bertambah. Dan selamat sore untuk saudara-saudara penonton. Mari kita menjadi penonton yang baik untuk menjaga skor aktivitas. Ya, ya, sudah kembali dilaksanakan sebelum begitu padi sekali. Umpan yang begitu tangguh begitu enak, saudara-saudara dipukul dengan padi sekali. Apa yang terjadi? Ternyata membuat poin untuk saudara-saudara kita atau adik-adik kita dari Ketari, sehingga posisi menjadi 12-16. Sudah dilakukan datar. Apa yang terjadi? Masih terjadi perebutan bola di udara. Ternyata dimenangkan oleh adik-adik kita dari Ketari dan membuat bola pindah kedudukan 17-12. Ya, siapa akan dilakukan datar saja datangnya saudara-saudara. Mari kita lihat, sudah bisa diselamatkan umpan tinggi dihantam. Apa yang terjadi? Ternyata bola kena di tangan. Tangan. Pindah poin 13-17. Ya, kita kembali ke lapangan untuk menyaksikan apa yang terjadi. Ternyata pukulan yang apa ya? Tidak begitu keras tapi mematikan. Poin 18-13 sudah dilakukan tadi saudara-saudara. Umpan manis, sayang sekali keluar ke lapangan. Dan apa yang terjadi? Masih ada pergolakan di udara. Dihantam saudara-saudara, masih bisa selamat bolanya. Ternyata masih bisa diselamatkan saudara-saudara. Dihantam, apa yang terjadi? Kita lihat, masih ada permainan di depan saudara-saudara. Bola masuk. Pukulan yang begitu kencang sekali saudara-saudara. Bola masuk menjadi poin bertambah untuk Ketari 14-18. Serve dilakukan manis datar datangnya bola. Apa yang terjadi? Kita lihat pukulan. Ternyata bola masuk lagi saudara-saudara. Blok yang masuk menjadi 15-18. Baik saudara-saudara penonton, mari kita saksikan pertandingan ini dengan manis, umpannya begitu canggih sekali. Ternyata masih bisa diselamatkan saudara-saudara. Kita lihat apa yang terjadi. Umpan saja ke belakang. Ya, tinggi datang bola. Dihantam, masih bisa diblokir saudara-saudara. Kita lihat umpan-umpan begitu manis. Membuat bola mati di lapangan. Adik-adik kita dari kita sehingga merubah poin menjadi 16-18. Ada time out lagi diminta oleh Wah,
kita kembali ke lapangan, saudara-saudara. Serve sudah dilakukan, manis sekali umpan. Apa yang terjadi? Ternyata bola tidak nyabrang, membuat posisi berubah menjadi 17-18. Masih terjadi perbedaan, sayang sekali bola saking karena datarnya nyangkut di net dan membuat pindah poin kedudukan 19-17. Baik, kita lihat serve sudah dilakukan, datar saja saudara-saudara, umpan tinggi dipukul dari belakang, tapi sayang sekali bolanya tidak nyebrang, kembali menambah poin untuk Kedare menjadi 20-17. Ya, datar saja datangnya bola saudara, kembali tidak bisa diterima oleh adik-adik kita dari Tengari, sehingga poin 21-17. Baik, kembali saya ingatkan kepada saudara-saudara penonton yang baru saja datang untuk memarkir kendaraannya di tempat yang telah disediakan oleh panitia, yaitu di sebelah timur kantor Lurah Pandisari. Di situ aman, nyaman. Iya, kembali skor untuk sementara 12-22. Baik, serve akan dilakukan oleh adik kita dari Kenare. Ya, sudah dilakukan, sudah datar sekali, masih bisa selamat. Dengan begitu manis sekali, ada umpan yang begitu tinggi dari jauh di hantam. Apa yang terjadi? Bola keluar meninggalkan lapangan sehingga membuat poin untuk adik-adik kita dari Kenari menjadi 19-22. Dilakukan datar saja datangnya saudara-saudara. Kita lihat umpan apa yang terjadi. Kembali pemain terjaring KPI, terjaring net, sehingga membuat poin untuk Tengari menjadi 22-22. Out lagi saudara-saudara, terus kembali mengejar adik-adik kita dari Tengari. Posisi skor sementara 21-22. Ya, serve dilakukan, datar saja saudara-saudara, masih bisa selamat. Apa yang terjadi? Dihantam, masih bisa dikembalikan lagi ke baris, umpan dari jauh. Apa yang terjadi? Ternyata bola keluar lapangan menjadi over. Serve atau pindah poin, posisi sementara 23-21, Kedare memimpin. Ya, datar datangnya saudara-saudara, ternyata masih bisa selamat. Apa yang terjadi di sistem tanpa di blocker sehingga posisi skor 22-23. Iya, masih selamat saudara-saudara, dihantam dari jauh, ternyata poin, X poin untuk Kedare, posisi 24-22. Manajer jangan pegang ya. Apa yang terjadi? Poin, dan ternyata pertandingan yang kedua ini dimenangkan oleh adik-adik kita dari Kedare. Manajer Kedare, jangan tegang ya.